Okay, it's already 8:15. Let's begin the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like usual, let's begin our class today by saying Bismillahirrahmanirrahim. Okay, could you please unmute your speaker while I am talking? Thank you. Right, jadi gini, seperti yang sudah saya sampaikan ke penanggung jawab mata kuliah kemarin, harusnya agenda kita hari ini adalah kamu ini udah dikasih activity yang sifatnya levelnya graded, ya, levelnya naik. Sama seperti yang sudah saya sampaikan juga di kelas 2D kemarin. Tapi, considering that I saw your mark in individual work last week, so I think that you are not ready yet. Ya, karena saya yakin bahwa kalian ini hari ini belum siap naik level. Belum siap naik level karena belum move on. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, di kelas 2B walaupun masih banyak yang melakukan, kelas 2D. Di kelas 2D, walaupun masih banyak yang melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu masih bisa ditolerir. Artinya, walaupun banyak melakukan kesalahan, mereka masih bisa naik level. Activity-nya bisa naik level. Tapi setelah melihat kasus kalian, saya yakin bahwa kalian tuh belum bisa move on. Kenapa? Karena masalahnya bukan pada aktif dan pasif setelah saya lihat. Yang saya lihat, kalian itu masih meraba-raba. Ya, masalahnya masih meraba-raba. Present, simple present sama present continuous itu buat apa? Okay. Terbukti kemarin itu pas waktu saya koreksi tugas kalian, jelas-jelas di situ tugas dituliskan instruksinya simple present dan present continuous. Tapi ternyata muncul ada hash. Ada hash, kemudian ditambahin ing. Bahkan yang instruksinya simple past pun dikasih hash. Yang instruksinya simple past juga dikasih is sama are. Berarti kan masalahnya bukan pada bagaimana kalian itu mengidentifikasi apakah kalimat itu aktif atau pasif. Masalahnya ada pada tenses-nya sendiri. Kamu tuh nggak ngerti simple present, present continuous, sama simple past itu buat apa. Padahal itu kan harusnya materi sebelum UTS. Benar nggak? Nah, kalau sekarang masalahnya masih di situ, terus gimana kalian mau belajar aktif sama pasif? Itu yang mau saya tanya nih, masalahnya tuh di mana sih? Ya, masalah bikin kalimat aktif dan pasif itu, syaratnya tuh kalian tuh sudah tahu dulu gitu. Tenses simple present itu buat apa? Alasan kamu pakai simple present buat apa? Alasan kamu pakai present continuous buat apa? Simple past buat apa? Yang kayak gitu-gitu tuh udah gak dibahas lagi semestinya. Kalau misalnya kalian ngikutin, misalnya gini, kalau terus-terusan begini nih, ya, kalian gak merubah pola belajar, saya gak bisa ngikutin gaya kalian. Gak akan selesai-selesai nanti materinya. Karena materi kita tuh masih banyak setelah passive voice, nanti ada yang namanya comparing. Comparative and superlative. Setelah itu masih ada modal auxiliary. Modal itu banyak sekali ragamnya, macamnya. Jadi kalau kalian nggak ngikutin saya atau saya yang harus ngikutin kamu, kelas ini nggak bakalan kelar materinya. Makanya saya jadi bertanya-tanya nih, kemarin setelah ada pemberitahuan sempat libur berapa minggu tuh nggak ada perkuliahan, kalian tuh ngapain aja gitu sampai simple present itu muncul ada was-nya, simple past ada is-nya, padahal yang kayak gitu-gitu tuh harusnya udah nggak dilakukan,
harusnya kalau misalnya lagi belajar passive voice itu paling nih ya salahnya, kesalahannya itu yang bisa ditolerir tuh misal kurang to be, atau misalnya kalimatnya tadi yang harusnya aktif jadi pasif, atau sebaliknya yang harusnya pasif jadi aktif. Itu aja salahnya. Bukan lagi kesalahan bingung bikin kalimat present, simple present atau present continuous. Oke, jadi saya harap hari ini udah nggak ada lagi keanehan-keanehan yang muncul. Ya, masalahnya ini ya, dari 34 mahasiswa, ada beberapa yang tidak mengumpulkan, yang status tugasnya missing, ya. Itu hanya 2 orang yang bisa naik level, Nadia sama Mentari. Sisanya belum bisa. Oke, jadi saya harap minggu ini, ya, perkuliahan minggu ini menghasilkan tidak ada lagi yang namanya simple present pakai was atau what. Tidak ada lagi simple past yang pakai is sama are. Ya, jelas-jelas banget di situ. Simple past, simple past. Berarti masih mana ada orang pakai simple past pakai is sama are. Udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Ini udah mau UAS loh. Oke, bisa ya? Nah, 2. Discuss about the mistake you made. Let's take a look what I got. Okay, can you see the slide right now? Nadia, coba dijawab. Yes, can you see the slide? Yes, miss. Okay, good. Alright, so nih. Miss. Ya, jadi masalah kalian itu masih di sini nih. Ya, masalah kalian tuh masih mikirin menu. Menunya itu harus pakai simple present, present continuous, simple past, present perfect, atau simple future. Ini aja nih belum khatam-khatam nih. Gimana mau naik level sampai ke pembahasan kalimat pasif. Ini aja harus udah lengket dulu. Simple present buat apa? Nih, ya kan? Alasan orang menggunakan simple present. Present continuous buat apa? Simple past buat apa? Present perfect buat apa? Simple future buat apa? Oke, syarat bisa belajar kalimat pasif itu 1, ini udah hafal. 2, dalam kalimat bahasa Indonesia kamu tahu mana kalimat pasif, mana kalimat aktif. Bahasa Indonesianya harus tahu dulu itu pasif atau aktif, baru nanti kamu bisa mengidentifikasi atau menghasilkan kalimat pasif atau aktif. Masalahnya levelnya aja masih di sini nih. Ya, syarat pertama aja nggak terpenuhi. Jadi, syarat kedua belum bisa. Oke. So, the big question is, what have you done? Selama perkuliahan kemarin nih, perkuliahan di rumah yang nggak ada, yang 2 minggu disuruh di rumah, benar-benar di rumah, nih kalian ngapain aja nih yang disuruh di rumah? Dan lupa semua yang dipelajarin, benar nggak? Nah, oke. Nih. Sekarang. Ini saya tandain ya, lihat. Yang simple present, itu yang warnanya hijau. Yang present continuous, yang warnanya biru. Nah, nih, kalau kalian lihat lagi catatannya, kenapa ini hijau, kenapa biru? Ya ini, nih, di keterangannya. Seseorang menggunakan simple present karena ngomongin ini. Karena ngomongin present habit. Karena ngomongin root in the present. Ya enggak, taunya dari mana nih? Taunya dari artinya. Ya, ini masih mending nih, masih kasih clue. Entah kalau misalnya masih bikin soal UAS misalnya. Ininya enggak dikasih ini.
Kalian pasti bingung, tambah bingung, tambah jelek lagi nilainya. Ya? Jadi, lihat dulu, oh ini kenapa general fruit? Ini artinya, male penguins hatch their eggs. Ini kenapa kok irritating habit? Sekali lagi, karena artinya ini kebiasaan yang menyebalkan. Nah, ini udah harus hafal dulu nih. Oke? Okay? Nah, sekarang kita classify. Mana yang simple present, mana yang present perfect. Satu-satu dulu, simple present. Nih, lihat. Sekarang, simple present ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif yang di bold hitam, yang pasif di bold merah. Oke, okay. Sekali lagi, kita tahu dia itu aktif sama pasif dari mana, Miss? Lagi-lagi dari artinya. Dari artinya. Nih, dilihat dulu predikatnya. Kamu tahu itu artinya dilihatnya dari mana? Dari predikatnya dulu nih, verb-nya dulu. Cari verb-nya mana? Verb-nya hatch. Hatch itu artinya mengerami, mengeram. Oke. Mengeram berarti aktif atau pasif? Aktif. Oke, mengeram. Makanya karena dia aktif ya udah, enggak usah ditambah-tambahin to be di sini. Mana yang paling banyak salah tuh male penguins are hatched their eggs. Gak usah pakai are, orang udah ada verb-nya di sini. To be itu muncul kalau nggak ada verb-nya. Atau kalau kalimatnya pasif. Kalau kalian bikin kalimatnya male penguins are hatched, ada ed di belakang hatch-hatch-nya, berarti artinya bukan penguin jantan mengerami telur-telur, tapi penguin jantan yang dierami telurnya. Oke? Okay? So, next, number two. These flowers water by our gardener every morning. Dilihat, mana? Kata kerjanya. Water. Water itu bukan hanya air ya. Water itu bisa artinya menyiram. Jadi kemarin tuh banyak yang bingung nih, maksudnya water air. Water di sini artinya menyiram. Bahkan ada yang kalimatnya jadinya diganti. Nggak usah diganti, nggak usah ditambah-tambahin. Mau tambahin kata lagi, itu udah kayak gitu aja, udah diganti, Kak. Diganti tensesnya aja. Oke, nih karena di sini artinya menyiram. Nah, sekarang kita lihat. Bunganya menyiram apa bunganya disiram? Disiram kan, di, ada di-nya, disiram. Berarti dia pasif. Kalau pasif, nih toh, biar nggak lupa, anggap aja kata di-nya itu ada di tubinya nih. Disiram. Nah, siramnya pakai pekerja. Berikutnya, number three. The mechanic check the brakes regularly. Lihat, kata kerjanya check. Mengecek. Oke, okay. Mengecek. Mekanik itu apa sih? Orangnya kan? Orangnya, mekanik itu orangnya. Oke, okay. The mechanic mengecek the brakes regularly. Regularly itu apa sih? Regularly itu sama seperti usually. Ya, yeah. Usually. Sama rutin, berarti present habit. Nah, sekarang karena artinya di sini mengecek, maka ceknya ya udah. Enggak usah ditambahin is. Checks aja karena mekaniknya he atau she, cuma satu. Nomor 4. Books made from trees. Bukunya make itu apa? Membuat. Nah, bukunya membuat, bukunya dibuat. Pasif kan? Karena dibuat berarti di sini, di-nya di to be, make-nya diganti verb 3. Verb 3-nya make aja banyak yang salah kemarin. Tambahin ed di belakangnya. Salah, verb 3-nya make itu make. Nggak semua kata kerja itu yang berakhir ketika dia pasif dia ditambahin ed karena
Sub 2 dan sub 3 itu ada namanya regular dan irregular. Nomor 5. Perusahaan produce. Produce apa? Membuat. Perusahaan membuat snack. Membuat apa dibuat? Membuat. Bukan perusahaan yang dibuat. Ini banyak yang bikin this company is produce snack. Kalau is produce berarti perusahaan yang dibuat snack. Artinya kan di sini perusahaannya membuat snack, bukan dibuat. So this one must be active. Dan tambahin S karena perusahaannya cuma satu. Berarti kan it di sini. Oke, lanjut. Nomor berikutnya itu adalah, oh sorry, ada penjelasannya lagi. Nih, ya. Jadi intinya untuk yang simple present, kalau dia aktif, nih, kalau kalimatnya aktif, satu kemungkinannya, kemungkinan yang pertama, kata kerjanya ada to be-nya. Ya, bukan kata kerjanya, kalimatnya ada to be-nya. Kalau di dalam kalimat tersebut nggak ada kata kerjanya. Nah, ini yang nomor satu, tiga, lima, kan ada kata kerjanya, ya enggak? Jadi jangan dimunculin to be. Yang dimunculin to be itu kalau misalnya si is beautiful. Beautiful kan bukan kata kerja, makanya masuk is di situ. I am a student. Muncul am di situ, karena enggak ada kata kerjanya, enggak ada student. Tapi kalau kalian bikin I forget, jangan I am forget. Ini kebiasaan banget nih. Sorry miss, I am forget to submit. Tidak I am forget, tapi I forget. Itu pun masih salah sebenarnya I forget. Harusnya I forgot. Karena kalau I forget, berarti sampai detik itu kamu belum ingat. Kalau kamu belum ngumpulin tugas. I forget to submit, berarti saya sampai detik itu masih lupa. Harusnya I forgot to submit the assignment. Kalau forgot kan berarti sekarang udah ingat, ya nggak? Nah, ya. So anyway gitu tadi ya. Is, am, are muncul kalau nggak ada kata kerjanya. Dan satu lagi kemungkinan berikutnya, kalau aktif itu jika dia ada verb-nya, ya udah, verb-nya simple sesuai namanya, simple present. Nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Paling kalau misalnya tambahin cuma partikel S atau IS doang nih, imbuhan ini aja nih. Ya, akhiran S atau IS. Itu pun kalau kata kerjanya, subjeknya he, she, it. Nih, kalau aktif. Kalau pasif, ya itu tadi. Nih, pokoknya kalau pasif yang diinget, oh ya, kata di sini kan kalau pasif itu di bahasa Indonesia di atau ter gitu kan, dimakan, ditinggal, ditembak, terluka, ya, terluka, terjatuh, tertembak. Nah, kata di-nya ada di sini, ditembak, dimakan, dipukul. Nah, kata kerjanya dirubah jadi past participle ke bentuk ketiga. Nah, nih yang diinget nih. Oke, next, present continuous. Ini juga ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif yang saya bold hitam, yang pasif saya bold merah. Lihat di sini. The music is always being played so loud. Pasif. Musiknya dimainkan, selalu dimainkan dengan kencang. Karena ini adalah habit yang menyebalkan, makanya dia pakai present continuous. Dimainkan. Nah, yang kedua, Hana selalu bermain lagu yang memainkan lagu yang sama. Memainkan. Gak ada being-nya.
kemarin ada tuh yang bikin the music is always being playing ya. Ing-nya jangan banyak-banyak. Kalau pasif, being-nya ada di being. Kalau aktif, ing-nya ada di kata kerjanya itu. Nih, kayak ini, ya kan? Nomor 4 nih, kalau nomor 4 banyak yang benar nih. Look, I am writing the article. Itu be, ini ing. Kalau aktif, pokoknya ing-nya ada di kata kerjanya. Tapi kalau pasif, ing-nya ada di being. Is being printed, bukan is being printing. Ini kebanyak yang gini. The article is being printing. Ing-nya jadi dua. Iya enggak? It must be the article is being printed. Ini juga nih. The order is being delivering. Banyak banget ing-nya. Ing-nya di sini aja, diwakilin aja sama ini nih. Nah, yang berikutnya verb 3. So, the conclusion is, kalau dia aktif, nih, I am writing, she is playing, they are cooking. Tapi kalau pasif, nih, ada D-nya kan tadi, D-nya di sini nih. Nih, D-nya di sini. Diminum. The coffee is being drunk. Jangan the coffee is being drinking. Gak ada. Syaratnya kan harus ada verb 3. Drinking yang dijadikan verb 3. The order is being delivered. The article is being printed. Betul. Okay. Next. Simple past. Terakhir nih. Well, simple past itu ada yang aktif dan pasif. Ya. Ini yang lucu nih, banyak yang lucu nih di bagian simple past. Ya, banyak juga yang enggak dikerjain, entah karena waktunya enggak cukup. Nah, waktunya enggak cukup karena kamu kebanyakan mikir di activity yang sebelumnya tuh. Yang present continuous sama yang simple present. Ini ketahuan jadinya di situ. Oh. Okay. Di present continuous sama simple present aja masih bingung. Apalagi mau masuk ke simple past. Well, anyway, here, this one. Ya. Yeah. Jadi, what you have to write is he carved her name on a tree. He carved itu apa sih? Carve itu artinya memahat. Ya. Yeah. Memahat, dia memahat nama pacarnya, her name, dia memahat nama pacarnya di pohon. Nah, karena kejadiannya sudah lampau, maka di sini jadi simple past. Jangan dimunculin he is lagi, please. Ya, udah gini aja, he carved her name on a tree. Okay, next number 2. Family photographs display. Display itu apa sih? Pajang. Ya, fotonya memajang apa fotonya dipajang? Dipajang. Nah, ini muncul D-nya di sini. Anggap aja D-nya di sini biar kalian enggak lupa-lupa. Terus dipajang. Dijual. Dijual, dipajang. Ini memahat, ini memahat. Beda ya, carve memahat. Yang ini sama yang ini, kalau ini yang dipahat biasanya kayu. Kalau sculpt itu yang pahatannya berupa patung. Ya, bentuknya patung. Kalau ini lebih ke mengukir sih, carve itu mengukir. Oke, okay. Yang ini memahat. Nah, oke. Okay. Exhibit bahasa Inggris, ilustrasinya apa sih? Exhibit itu memamerkan. Ya. Makanya exhibition itu artinya pameran, bahasa exhibit memamerkan. Nah, ini kan akademinya memamerkan, bukan akademinya dipamerkan. Ini juga gitu nih, kalau kalian munculin Johnny was sculpted, artinya bukan Johnny memahat, tapi Johnny-nya yang dipahat. Nih, lihat nih ya. Yang harus kalian ingat-ingat terus. Kalau misalnya di kalimat pasif dan aktif di simple past itu, bahaya banget
kalau kamu memunculkan to be atau sorry was atau were sembarangan, contohnya akan terjadi seperti ini misalnya. Ini ya. Nih. Salah contoh ya. Ini kan ada the food eaten nih. Ini kan kalimatnya salah. Iya enggak? Ini kalimatnya salah nih. Tapi walaupun salah, kalian bisa tahu artinya. Bisa bisa nebak. Oh, maksudnya dia makanannya dimakan. Eaten kan bentuk verb 3. Iya enggak? Eaten bentuk verb 3. Nah, harusnya kan kalimatnya gini. The food was eaten. Oke, berarti ini kesalahannya masih bisa ditolerir. Ya, kesalahannya masih bisa dimengerti. Oh iya, dia lupa nih nambahin was. Tapi kalau misalnya kalian bikin kalimatnya begini misalnya. Nih lihat nih, ada gambar ini nih. Ini laki-lakinya ngapain nih? Laki-lakinya memahat kan? Ya. Laki-lakinya memahat kayunya. Nah, kalau kalian bikin kalimatnya the man was scarf, ini salah. Ya, ini salah. Kenapa? Artinya jadi beda. Ini artinya laki-lakinya itu dipahat, bukan dia yang mahat, tapi dipahat. Serem nggak kalau dia yang dipahat? Serem kan? Nah, that's why you have to be careful. Makanya nih muncul was-nya ini harus dihilangkan. Kenapa munculnya ini harus dihilangkan? Karena, nih, ya, yang perlu kalian ingat bahwa banyak sekali verb 2 dan verb 3 yang bentuknya sama. Nih, kalau misalnya kalian bikin the man carve, ini yang benar koreksinya the man carve ini kan. Si cowok itu, si laki-laki itu memahat. Ini dia pakai verb 2. Ya, ini verb 2. Nah, kebetulan verb 3-nya carve itu juga carve juga. Jadi kalau misalnya ada orang atau kamu, misalnya kamu bikin kalimatnya the man was carve, maka orang yang akan dengar nanti mencerna kalimatnya laki-lakinya itu dipahat. Ya, kalau yang ini udah ketebak nih, oh salah, salah kurang was-nya. Oke, okay. Karena verb 2-nya sama verb 3-nya beda kan, iya nggak? Verb 2-nya eat apa? Eat. Verb 3-nya eaten. Atau kalau ini nggak ketebak salahnya. Ya, ini nggak ketebak, kenapa? Karena verb 2 dan verb 3-nya sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah misunderstanding. Kalau yang ini bisa ditolerir kesalahannya, walaupun salah tapi bisa ngerti. Tapi kalau yang ini akan menimbulkan kekacauan dari interpretasi seseorang. Karena verb 2 dan verb 3-nya sama. Makanya kalau mau ngomong begini, the man car. So that's why tadi saya bilang, you have to be more careful when you are using active and passive sentences in simple past. Okay? Karena kalau simple past itu kan dia pakai, kalau kalimat aktifnya dia pakai verb 2 kan. Nah, kalau simple present kan kalimat aktifnya pakai verb 1. Gitu. Sementara kalau verb 2 dan verb 3 itu bentuknya ada yang sama persis. Jadi kalau misalnya kalian bikin Johnny was sculpted, Johnny yang dipahat. Oke. Okay. Atau misalnya ini nih, nomor 6 sampai nomor 10. Ya. Nomor 6, the family, keluarganya auction itu melelang. Kalau kamu munculin was di sini, the family was auction, keluarganya yang dilelang lah, kan horor. Ya enggak? Nah, kalimat berikutnya, the expert, para ahli menganalisa. Para ahli menganalisa, bukan dianalisa. 8, nih alhamdulillah nomor 8 banyak yang benar nih. Salvator Mundi was painted di
Lukis. D-nya di sini. D. Lukis. D. Dinamai. Lukisannya dinamai number 17. Jangan diganti, kemarin banyak yang nulisnya begini. This painting's name was number 17. Lah, orang kata kerjanya name. So it must be this painting was name number 17. 10. 10 juga lumayan. Walaupun banyak yang salah ini kan paintings plural nih. Kalau plural berarti bukan was this name, but melainkan were. The lost paintings were found. Okay. So, setelah ini, tugas yang harus kalian lakukan itu adalah individual work. Tidak ada group work untuk hari ini. Jadi saya mau hari ini benar-benar pemantapan materi tentang simple present, present continuous, dan simple past. Ya, sembari mereview itu, sembari belajar aktif pasif juga, mengidentifikasi aktif pasif juga. So there will be three activities, three individual activities using Google Classroom. Ya, I post, sorry bukan Google Classroom, Google Home. I post the link in the Google Classroom. So stay tuned in your Google Classroom, and then please consider the due time. Ya, karena saya sudah scheduling. I have already scheduled the due time when I have to close the response. Ya. Jadi nanti tiga-tiganya aktivitasnya adalah individual work yang format pengerjaannya cukup berbeda ya, bergraded ya. Yang part pertama cukup mudah, jadi cuma diidentifikasi dia aktif atau pasif. Hampir sama seperti activity itu minggu lalu. Ya, jadi nanti misi kalian akan lihat ada dua kata kerja, tinggal dipilih itu kata kerjanya yang aktif atau yang pasif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tugasnya dinaikin levelnya. Nah, agak susah sedikit. Kalau tadi pilihannya cuma dua, yang activity itu pilihannya empat. Pilihannya empat karena tensesnya dicampur. Ya, tensesnya dicampur. Tapi walaupun dicampur, itu udah dikasih tahu general truth, truth in the present, simple past. Jadi tinggal di-review sekalian, tinggal di-review lagi. Oh iya, kalau general truth berarti ini. Kalau simple past berarti ini. Nah, yang terakhir, nah ini cukup ini ya, menarik perhatian. Untuk yang terakhir, sengaja saya buat yang sedikit lebih rumit karena harus naik levelnya. Kalau yang activity 1, 2 itu memilih, activity 3 kamu tulis sendiri. Apa yang ditulis? Yang ditulis kata kerjanya saja. Jadi nanti ada kalimat yang belum lengkap, tinggal kamu tulis kata kerjanya dalam bentuk aktif atau pasif. Nah, karena dia diketik, ya, karena dia written, diketik, jadi tolong perhatikan lowercase-nya. Karena posisi kata kerjanya di tengah, jadi jangan dimulai dengan capital letter menulisnya. Jangan ada yang menulis dengan capital letter. Semuanya jawabannya lowercase. Paham? Ya, untuk yang activity 3, typing-nya, jawabannya semuanya lowercase. Dan jangan dikasih titik. Okay, bisa ya? So the spelling, you don't have to think about the punctuation because the position of the word is in the middle, karena posisinya ada di tengah, jadi nggak usah dikasih titik. Okay, just type your answer using lowercase. Okay, so is there a question before the class, because the Zoom session is over? Ada pertanyaan? Kita masih punya satu menit. Gak ada? Okay.
Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya rasa cukup jelas. Sebentar. So, I will be waiting for the respondent. Thank you for participating. Let's close the class by saying alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung dicek ya Google Classroom-nya ya. Okay, bye everyone.